Yo, what's up? Welcome back to the channel Agung Swasono Young Boss. Sebelum tour in the mall, cuci tangan dulu ya, dikeringkan ya. Setelah itu dicek suhu tubuh guys ya. Ini mall sudah canggih, sudah menggunakan layar monitor besar guys untuk mengecek suhu tubuh guys ya. Tuh tinggal di menghadap kamera dan muncul tuh suhunya ya. Dan heat detectornya udah muncul tuh warna merah tuh guys. Oke, ikuti terus guys. Di masa pandemi ini bioskop masih belum diizinkan untuk beroperasi guys ya, jadi masih tutup guys ya, sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut guys. Nah ini Young Boss sudah pesan guys ya, nasi ayam Hainan, wah favorit Young Boss ini guys ya, nggak pernah berubah guys, setiap di restoran ini pasti pesan ini guys, dari dulu sampai sekarang guys. Ini spesial emang guys ya, ada supnya ya, sup tofu ya, jadi anget-anget ya. Kita tuangkan dulu guys, jasmine tea-nya guys. Ini teh asli guys. Ada daun melatinya guys, jadi harum guys. Anget-anget ya kan? Mantap. Ya, ada sup tofu, nasi Hainan ya, ayamnya yang direbus. Mantap, dan sayurannya guys. Sebelah kiri guys, dan ini sambal, terus kecap asin sama jahe yang dilembutkan guys. Pokoknya top marco, top good marco, good guys. Yo, ikuti terus guys. Nyam-nyam. Oke, pertama kali Young Boss akan ngicipi sop tofu yang hangat guys, biar merasakan kehangatannya hakiki. Wah, hakiki. Wah, mantap guys ini guys. Lazis. Nah, kemudian Young Boss akan ngajari kalian guys ya, cara menggunakan sumpit dengan baik dan benar. Cara menggunakan sumpit dengan baik dan benar yaitu caranya begini guys ya. Kita pegang dulu ya, sumpit seperti kalian megang pensil guys ya. Nah, seperti ini ya, dijepit ya, gitu. Bagian bawah itu dijepit dan ini posisinya nggak boleh bergerak guys. Jadi harus benar-benar diam ya, sebagai patokan ya, apa ya, sebagai kayak pasak gitu ya. Nah, yang bergerak itu yang sisi sumpit bagian atas guys ya. Nah, seperti ini ya cara megangnya ya. Gitu. Oke, kita gerakannya seperti itu nanti penggerakannya ya. Oke. Dicoba dulu pelan-pelan ya. Nggak usah buru-buru guys, sampai lancar guys ya. Kalau udah lancar langsung nyoba untuk ngambil sayuran dulu ya. Nah, seperti ini guys. Ini cara memegang sumpit dengan baik dan benar dan mengambil makanan menggunakan sumpit dengan baik dan benar guys tuh. Jadi batang sumpitnya tuh lurus guys, tidak menyilang guys ya. Jadi kalau kalian makan di Chinese food, Japanese food maupun Korean food ataupun makanan yang menggunakan sumpit, kalian udah tahu caranya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi lurus ya cara nyumpitnya. Tidak menyilang ya, ya, seperti itu. Nah, ini pelajarannya aku belajar bertahun-tahun ini guys ya, seperti itu ya. Dan menggunakan sumpit juga tidak sembarangan guys, ada table manner-nya guys ya, cara meletakkannya juga guys ya. Tidak boleh diletakkan di atas nasi yang menusuk guys, itu nggak boleh guys, itu kurang sopan guys ya. Jadi naruhnya harus mendatar ya, seperti itu. Oke, kita coba dulu ya guys. Kita coba dulu guys ayamnya guys. Oke.
nyam-nyam guys. Nyus guys. Kelembutan daging ayamnya juicy banget guys. Juicy banget ini guys. Lembut banget guys. Nyam-nyam. Ya jahe kita campur guys. Jahe yang lembut kita campur dengan sambal ya. Kita aduk-aduk ya, di atasnya kolam kecap asin guys ya. Tuh ya. Oke, kita campur semua bos. Campur aja udah. Enggak pakai lama, campur aja wes. Sok, mantap. Tuh ya. Aduk-aduk ya di sini. Nih, biar makin rata. Tuh. Jadi kenikmatannya tuh jadi makin hakiki gitu loh. Ya, tuh. Mantap. Oke, kita icipi dulu nasi Hainannya guys. Mantap guys, ini nasi Hainan ya, yang bukan sembarang nasi guys ini guys. Ini khas Hainan guys ya. Kita ambil ayamnya guys ya. Ini dagingnya ayam ini benar-benar juicy, lembut banget. Serat-seratnya ini pemersatu bangsa guys, seratnya ini guys. Enak banget guys ini guys. Ya. Kita ambil ayamnya, potongannya ya. Kita ubek-ubek ya, ubek-ubek bos. Di atas kolam kecap asin yang bercampur jahe sama sambal. Aduh. Ini perpaduan yang datara nih guys ya. Oke. Taruh aja guys di atasnya guys. Oke, wis. Bumeri semua guys. Taruh di atas nasi ya. Siap. Oke. Tambahkan sayur biar komplit guys. Enggak sabar ini guys. Asli enggak sabar guys. Oke, cepit guys, cepit langsung guys, sikat guys. Mantap ini guys, surga dunia guys ini guys. Nasinya, sambelnya mantap guys, semuanya mantap guys ini guys. Aduh, kasih ini guys, sayurnya guys, toppingnya guys, sayurnya guys. Mantul, mantul. Ini sangat-sangat sehat guys, super sehat ini guys. Ini semua makan ini super sehat guys ya, karena direbus guys ya. Rempah-rempahnya ini benar-benar kerasa gitu ya. Pokoknya enak ini, enak pol ini pokoknya. Enak pol, kamu harus coba guys ya. Makanan khas yang bos tuh. Sarangyo tuh, lazis. Hauzi, hauzi. Hauzi, ping ping ping. Mantap. Agar leher terasa plong ya, tidak serak ya, agar lancar makanannya kita siram dengan sup tofu ya. Kita sikat aja nih sup tofunya biar hangat di badan guys. Oke, sok aja langsung guys, nggak pakai lama guys. Mantap guys, rempah-rempahnya ini benar-benar kerasa guys, sehat banget ini guys. Ini semuanya makanan ini sehat banget guys ya, ditambah dengan minumnya ya, jasmine tea ya. Waduh, wangi banget. Tehnya ini benar-benar kerasanya. Asli banget ini, guys. Authentic, authentic asli ini, guys. Ya. Tuh. Anget banget, guys. Tuh. Bikin pelong, guys, ya. Kamu coba ya. Like this Hauzi, Hauzi, guys. Hauzi ya. Like, share and subscribe. Subscribe, subscribe.